Dan semua masih lagi setia bersama. Kejap lagi jangan risau, kita akan teruskan untuk jawatan betul sabang-sabang-sabang. Nah, okay. Baik. Apa pun tanpa membuang masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Ha, yang terpenting sekali dalam program kita di Pesta Orkid dan Flora ni, iaitu yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, untuk ucapan bagi perasmian penutupan Pesta Orkid dan Flora untuk hari yang terakhir bersama di Simpang Tiga Keling, Pokok Sena. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Yang Berhormat Datuk. Tepuklah kawan-kawan. Datuk sudi bersama dengan kita meluangkan masa. Banyak kerja tau Datuk, tapi tetap bersama untuk kita di sini Datuk. Baik, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Ustaz Saudara Fahmi Abu Bakar, Pegawai Penyelaras Kadun Pemantang Berangan. Yang saya hormati Encik Rusli Hassan, Pegawai Penyelaras Kadun Sungai Dua. Yang saya hormati Encik Zaini, Ahli Majlis Perbandaran Seberang Perai. Yang saya hormati Encik Amin Abdullah, Pegawai di pejabat saya, Keusahawanan dan juga Koperasi. Yang saya hormati semua ahli-ahli jawatan kuasa JKKK yang hadir. Saya tak kenal semua, sebagian yang hadir pada malam ini, malam penutupan. Yang saya hormati Saudara Said selaku penganjur utama karnival pada kali ini yang diadakan di Sempang Tiga, Tasik Glegok ini. Dan semua hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, khususnya yang mengambil bahagian dalam gerai-gerai pameran mengenai dengan flora ini, saya dipanggilkan ada 65 gerai. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang tenang dan permai ini dapat berkumpul membawa saudara mara, keluarga, ibu bapa, rakan taulan, dapat bersantai bersama-sama dalam majlis karnival usahawan dan flora ataupun orkid 2017. Saya bagi pihak pejabat saya sendiri, Pejabat Timbalan Ketua Menteri Satu dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengalung-alungkan tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam penutupan pada malam ini. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan telah hadir dalam 10 hari pertama sebelum ini untuk membeli belah ataupun berjalan-jalan melihat apa yang dijual, dipamerkan dalam gerai-gerai yang diadakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut karnival usahawan dan flora orkid, Kerajaan Negeri Pulau Pinang, kita mensasarkan, kita nak jadikan negeri Pulau Pinang ini kepada dua. Satunya adalah sebagai negeri keusahawanan, dan dalam masa yang sama untuk menjadikan negeri Pulau Pinang ini negeri kebajikan. Satu keusahawanan, satu kebajikan. Ini dua lengkap-lengkapi di antara satu sama lain. Pulau Pinang dengan penduduk 1.6 juta yang penuh padat, ya, sememangnya Pulau Pinang terkenal bukan saja di negara kita ini, malah di seluruh dunia tempat tumpuan para pelancong. Mungkin saya bercakap ni di sebelah seberang perai. Sebenarnya Pulau Pinang terdiri daripada seberang perai dan juga sebelah pulau. Banyak majalah-majalah antarabangsa, ya, memang mempromosikan, memang memberikan suatu promosi mengenai negeri Pulau Pinang. Banyak pelancong yang datang ke negeri Pulau Pinang ini. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pelancong datang daripada dalam dan juga luar negara yang datang melalui, ya, khususnya melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, kita ada data dan juga statistik. Tuan-tuan tahu bahawa
lapangan terbang baru diubah suai dalam tempoh 2 tahun yang lepas. Dia nak mengambil kira kemasukan jumlah pelancong yang ramai dan disasarkan pelancong akan dapat menempatkan 6.5 juta setahun dalam tempoh hingga tahun hadapan 2018. Tetapi dengan promosi Kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini, sebenarnya kapasiti itu telah pun dapat dicapai. Pada hujung tahun lepas dah sampai 6.5 juta dan tahun depan 2018 dijangka ada 7 juta dalam tempoh setahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, adalah sesuatu yang bukan menghairankan, ya, apabila kita buat sesuatu program, ramai orang akan datang dan termasuklah juga pada malam ini, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut keusahawanan, maknanya kita beri peluang siapa juga usahawan-usahawan sama ada yang baru nak mula ataupun yang telah bermula setahun dua tahun. Dan usahawan-usahawan ini sebenarnya kita bimbing mereka, ya, Melayu, Cina, India, daripada sekecil usahawan sehinggalah menjadi mungkin jadi SME, SMI dan hingga peringkat antarabangsa. Jadi saya yang jaga pembangunan keusahawanan hingga ke peringkat antarabangsa, sebenarnya kemasukan, ya, GDP ataupun pendapatan kepada negeri dan juga Malaysia, Pulau Pinang salah satu negeri yang memang mendapat pelaburan yang tertinggi di seluruh negara. Dalam tempoh 9 tahun Kerajaan Negeri Perintah 2008 sehinggalah 2017, kita telah akumulatif, kalau kita jumlahkan ada sebanyak 59 bilion. Jika dibandingkan mana-mana negeri, malah tempoh 8-9 tahun dibandingkan dengan UMNO Badan Nasional sebelum ini 25 ataupun 26 bilion. Maksudnya itu syarikat antarabangsa multinasional yang datang, sememangnya mereka menambahkan lagi pelaburan-pelaburan mereka. Dan saya cuma nak sebut ringkas bahawa pelaburan seperti syarikat multinasional Intel, ingat Intel, syarikat microchip semiconductor, tahun depan syarikat-syarikat ni biasa dia buat merger and acquisition M&A, dan ada sebuah syarikat lagi yang dipanggil Broadcom, ya, yang mana dia merger sekali dengan Inari dan syarikat-syarikat semiconductor lain. Dia akan memberikan jumlah pelaburan yang lebih tinggi daripada syarikat Intel. Dan jumlah ini adalah 8% daripada keseluruhan GDP seluruh Malaysia. Ini merupakan satu kebanggaan untuk negeri Pulau Pinang. Perdana Menteri bersebut dalam ucapan-ucapan beliau di Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu untuk rakyat Pulau Pinang khususnya, usaha untuk kita memupuk keusahawanan itu cukup penting. Untuk usahawan-usahawan kecil, Kerajaan Negeri melalui Pinang Development Corporation, PDC, ada di Bahan Baru tu, tuan-tuan. Ya? Kita juga menyediakan modal-modal tambahan disebut mikrokredit, ya, serendah RM5,000, RM10,000, RM20,000, RM25,000. Kita bantu usahawan-usahawan ini untuk mereka menjalankan perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah bahawa sememangnya orang Pulau Pinang, rakyat Pulau Pinang, kita tak ada minyak, kita tidak ada mungkin pertanian yang begitu besar, tetapi kita gunakan bakat-bakat yang ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan untuk menceburi bidang keusahawanan ini, dan kita akan bantu mereka. Tadi Ustaz Fahmi baru sebut, ya, 9/10, kalau siapa rajin buat bisnes sendiri, perniagaan sendiri, boleh, ya, kita akan bantu mereka yang secara maksimum untuk memastikan bahawa rakyat semua dapat hidup dengan baik, dapat mengatasi apa juga cabaran ekonomi yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini khusus, ini sebenarnya anak didik Kerajaan Negeri. Mana Tuan Syed, mana? Main, panggil Tuan Syed, main. Tuan Syed ni anak didik negeri keusahawanan di bawah Pejabat Timbalan Ketua Menteri 1. Sejak 5 tahun dulu, dia mula dengan, dia bawa hanya beberapa orang, ya, pengusaha-pengusaha okey. Tapi sampai hari ini, 2013, 14, 15, 16, 17, ya tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah berani pergi tampil ke depan dengan bentuk membawa usahawan-usahawan ini dan terus maju. Ada buat di Selangor, ya, di Batang Kali, dan dia kata baru habis tadi, minggu lepas
daripada jiran Tut Pahang. Dia buat perkara yang sama juga kerana ini merupakan bidang yang dia boleh lakukan untuk membangunkan diri dan usahawan beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut bisnes ni ataupun perniagaan ni cukup luas. Ini sumber rezeki daripada Tuhan, ya. Kita hanya bercakap mengenai bunganya. Masya-Allah. Tengok pokok bunga berapa banyak spesies. Saya ada baca juga dalam internet, ya. Lebih ya 600,000 spesies ya orkid saja di seluruh dunia. Dan inilah merupakan orkid, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, sesuatu yang semula jadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena jaga baik dengan mereka. Ustaz kuat ayat Quran, saya pun nak kuat ayat Quran juga. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, hasil penciptaan daripada Allah, di sana terdapat tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang berfikir. Sebab itu, siapa boleh buat tumbuhan kalau tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ia pelbagai spesies dan ia sesuatu yang mencantikkan, yang boleh mengharumkan, sesuatu yang boleh memberikan kepada kita keselesaan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bisnes ya tumbuh-tumbuhan orkid ini adalah suatu yang memang kita berikan galakan kepada, khususnya kepada kaum wanita, ya, kaum para ibu, ya, wanita yang meminati ya pokok-pokok seperti ini, maka ia merupakan satu yang kita sokong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan negeri ya nak menjaga alam sekitar, nak menjaga keseluruhan rakyat Pulau Pinang. Sebab tu kita ada sentiasa moto kita nak menjadikan negeri Pulau Pinang ini sentiasa bersih, sentiasa hijau, sentiasa sehat dan sentiasa selamat. Ha? Bersih, hijau, kehijauan, pokok-pokok, orangnya selamat, keadaannya ya juga aman dan rakyatnya sehat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan negeri melalui kerajaan tempatan. Kalau di pulau, di seberang perai, dia ada MPSP, Majlis Perbandaran Seberang Perai. Kalau di sebelah pulau ada MBPP, Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Ya, ini saudara Zaini, ahli majlis Perbandaran Seberang Perai yang menjaga kebersihan. Dan saya mungkin boleh kongsi dengan saudara Zaini bahawa penyelenggaraan parit, penyelenggaraan kawasan-kawasan lapang, peruntukan maris, penyelenggaraan jalan raya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada di kampung, di taman yang mempunyai masalah jalan yang tidak diselenggara, tuan-tuan, ya, kita boleh maklumkan kepada MPSP. Dan saban tahun kita akan membuka ya tender-tender untuk mereka datang. Ini untuk rakyat Pulau Pinang ni. Ya, mungkin serendah RM20,000 ke bawah pun boleh masuk tender. Kontraktor kelas F, saya baru lepas buat seminar dengan mereka. Untuk memasuki tender, mengambil peluang-peluang di atas untuk menambah, menceriakan lagi kawasan khususnya di MPSP ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini walaupun bukan musim cuti lagi ya, tapi tuan hujung minggu boleh bersantai bersama keluarga. Ustaz Fahmi, 14 hari bulan tu belum cuti lagi ya, yang kata nak promo kayu basikal. Ya, tapi kita galakkan ya. Ini salah satu program yang nak ingin menjadikan ya rakyat Pulau Pinang, kanak-kanak, remaja, dewasa, untuk sentiasa menyihatkan badan, tuan dan puan-puan. Kerajaan negeri sentiasa ya nak memastikan keselamatan ni penunggang-penunggang basikal. Kita buat dedicated lane dipanggil, iaitu jalan basikal. Bukan sebenarnya orang ini boleh apa, kayu basikal di atas jalan raya saja, tapi kita buat laluan basikal yang khas ya. Kalau di tempat saya sana, tuan-tuan, di Queen's Bay, laluan khas tu telah pun ada sampai ke Kapal Sinrai, sampai ke Georgetown. Malah kita ada satu spiral ladder dipanggil, yang mana daripada peringkat bawah lalu ke peringkat lebih atas, dia buat spiral dua kali lingkungan untuk kayuhan basikal. Ini merupakan salah satu aktiviti yang kerajaan negeri membiayai projek-projek seperti ini ya, untuk memastikan bahawa rakyat ambil peluang antara ini untuk menyihatkan tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira ya, program ataupun karnival-karnival seperti ini terus diadakan, dan ambillah peluang yang terbaik
lepas ni pergi shopping, mungkin Tuan Syed boleh bagi diskaun yang malam terakhir ni. Boleh Tuan Syed? Peniaga-peniaga boleh bagi diskaun untuk tuan-tuan miliki apa bunga-bungaan, orkid dan sebagainya yang ada dipamerkan dan jual dalam karnival pada kali ini. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan majlis penutupan Karnival Usahawan dan Orkid 2017 di Tasik Gulgul. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, satu tepukan yang gemuruh untuk Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Rashid bin Hasnon, Timbalan Ketua Menteri 1, Pulau Pinang.